Assalamualaikum guys, balik lagi sama Kedomen Channel. Di video kita kali ini seperti biasa nih teman-teman ya, kita lagi ada di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Dan rencananya hari ini aku ingin review untuk harga ikan mas koki. Karena banyak banget permintaan dari teman-teman. Komen review lagi dong nih, harga ikan mas koki. Nah hari ini kita gaskan untuk harga ikan mas koki. Tapi sebelumnya ini aku di malam Selasa, jadi nanti kita tayangkan di hari Selasa besoknya teman-teman ya. Dan ini kondisi pasar kalau di malam Selasa emang sepi dan banyak yang libur, ditambah lagi habis hujan. Nah langsung aja ikutin videonya, jangan di skip agar tidak ketinggalan informasinya. Nah teman-teman, jadi aku udah sampai di lapaknya Bang Bimo. Jadi lapak Bang Bimo ini lagi jual ini ikan mas koki. Biasanya tuh lapaknya Bang Bimo ini ada ikan glowfish teman-teman. Dan kalau teman-teman tertarik sama ikan mas koki, ikuti terus videonya teman-teman. Karena di sini harganya juga sangat terjangkau. Pilihannya banyak teman-teman. Ikan mas koki, di sana juga ikan mas koki. Dan ini di lapak Bang Bimo lagi di sortir-sortir. Cocok bungkus. Ada Bang Wale juga nih. Bang Wale lagi main nge-game ya. Mobile Legend. Ya kan? Udah itu lost track udah. Oh, enggak lah. Mana tuh? Tuh. Ya lagi disortir guys, udah immortal. Woi, Bang Pale mah tiap hari ngepost. Jadi yang mau mabar sama Bang Pale, add aja add. Oh di sini doang. Kalau di pasar doang. Kalau di rumah molar, kalau di pasar mah ngepost sambil ngepost lah dagang, selingan. Tuh, Bang Wimo lagi ini transaksi guys, pilih-pilih. Kalau di sini teman-teman bebas pilih. Ya teman-teman mau yang mana nih pilih aja. Mau sortir sendiri. Monggo silakan, mau diserokin juga bisa. Serok sendiri atau diserokin sama aja guys. Biasanya kalau lagi glowfish, full glowfish semua. Lagi mas koki semua. Dan biasanya ada Bang Vale ini cana guys, cana banyak juga biasanya. Tuh dibungkus. Tuh, berapa ekor tuh Bang Bim? 6. 6 ekor, 6 ekor berapa? 6 ekor 165. Wih, terjangkau guys tuh. 6 ekor. Ya bos, pilih. Ntar kita sepil lah ya. 2000 years later. Bang Bim, gimana kabarnya Bang Bim? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Kayaknya udah mulai sedikit nih stok nih. Ya, sangat banyak malam ini. Alhamdulillah, malam ini udah tembus. Tembus ya. Glowfish kemana? Glowfishnya lagi nggak di stok dulu. Oh. Nggak di stok dulu. Ada, cuman tinggal beberapa ekor lah, tinggal 400-500 ekor. Lumayan, masih banyak ya. Tapi biasanya tuh Bang Mim kalau datang glowfish berapa ekor Bang Mim? Berapa ribu? 8-10 ribu. 8 ribu sampai 10 ribu guys. Dan sini udah tinggal 400-an lah. Yeah. Dan sekarang lagi diturunin mas koki yang ada di lapak ya. Ya. Yeah. Kita langsung sepil aja Bang Mim. Boleh. Boleh. Mulai dari yang merakyat nih. Merakyat teman. Banget lah. Banyak nih mas kokinya nih. Tadi hari ini bawa stok berapa ekor Bang Bim? Hari ini 300 ekor. 300 ekor. Ini mas kokinya jenisnya apa Bang Bim? Oranda? Oranda panda tricolor. Oranda panda tricolor. Ukurannya berapa Bang Bim? Ini masuk di 812. 812 cm. Nah, untuk harganya Bang Bim? Oh, yang ini murah aja. Berapa yang... tuh? Ini 20 ribuan. Ambil 3 ekor 50 ribu. Tuh, 20 ribu per ekor, ngambil 3 di 50 ribu. Bebas pilih Bang Bim. Bebas. 4 ekor 60 ribu. Nah, 4 ekor 60 ribu. Kita kurangin nah, terus pokoknya. Ambil banyak, pokoknya makin turun lagi harganya gitu. Widih, keren banget. Kita juga bisa grosiran juga, Om Ben. Berapa ekor minimal? Biasanya kalau... yang pada grosiran itu 50 ekor ya. Paketan minimal 50 ekor udah kena harga grosir dan harganya ya japri aja sih kalau grosir mah guys ya, pasti jauh banget harganya jauh. Miring lah. Bisa buat jual lagi lah pokoknya. Oh, harga jual lagi pokoknya. Harga kerja. Harga kerja per 50 ekor sudah kena harga grosir dengan harga yang sangat terjangkau. Kita lanjut lagi Bang Bim. Boleh. Sebelahnya Bang Bim. Sebelahnya itu sama. Sama panda tricolor, cuman beda di kualitasnya. Beda di kualitasnya. Oke. Harganya berapa Bang Bim? Itu di 30.000 satu ekor. 30.000 satu ekor. Ukurannya sama atau lebih kecil? Lebih kecil sedikit. Ini di 810. 810 cm. Kalau ini tadi kan 812. Nah, itu 810 yang sekarang. Ini 812, yang ini 810. Ini cakep-cakep lagi.
Cakep, full jambul. Full jambul. Kalau ngambil 2 ekor berapa, Bang Bim? 2 ekor masih tetap harga sama. Tetap harga sama. Karena kita juga punya yang 25 an, Om Be. Wih, mana tuh? Ada di mana? Di depan. Di belakang. Kita muter ya. Muter. Oke, guys. Jadi lapaknya Bang Bimo itu ada depan, depan belakang. Nah, ini kita muter, kita ngambil yang lapak belakangnya. Tuh, ya. Nah, ini juga lapak Bang Bimo nih. Ini Bang Bim. Iya, itu di 25 aja itu. 25.000 per ekor. Size 79. 79. Iya. Oke, ini teman-teman ya, tinggal pilih aja sama jenisnya oranda ya. Oranda, panda, tricolor. Oranda, panda, tricolor. Waduh, mantap. Pokoknya pilih aja, harga enggak dibedain, Bang. Nah, size-nya sama atau beda? Lebih kecil ya? Kecilan, itu 79. Yang tadi kan 810. Nah, ini 79. Ini 79 cm, teman-teman ya. Mantap. Ngambil berapa ekor biar harganya bisa miring lagi? 5? 10? 5, 100 ribu gitu aja. Tuh, 5, 100 ribu guys. Jadi 20 ribuan. Ya. Jadi per ekor kita kurangin 5 ribu tuh. Tuh. Nanti kita korting 25 ribu. Tuh. Wadaw, korting terus. Wow. Segitu masih ngecer ya, Om Ben? Iya ya. Kalau partai kita bedain lagi. Tuh. Kalau buat kerja lagi, otomatis pokoknya beda lagi. Kalau partai, teman-teman, minimal 50 ekor. Harga udah, aduh, miring banget lah pokoknya. Itu bisik-bisik dah. Bisik-bisik pokoknya. Sebelahnya Bang Bim? Nah, itu sama yang belakang tadi, Om Ben. 30 ribuan. Ini yang 30 ribuan nih, guys. Sama kayak yang tadi ya, ini belakang. Warnanya cakep sama, banget. Kalau aku sih suka yang kayak gitu tuh. Yang tricolor-tricolor, keren banget. Full ayah jambul, panda, badan bulat-bulat. Nggak jambul, pulangin. Nggak jambul, pulangin. Jambul bulat-bulat. Mantap. Sebelahnya sama, Bang Bim? Nah, kalau ini yang gedenya. Tadi banyak yang cakep-cakep banget. Udah disortir ya. Ya, jadi kalau ke pasar teman buruan aja. Nanti kalian pilih sendiri, siapa tahu dapat yang kualitas bagus-bagus. Iya, ini ukuran 10-13 kalau yang ini. Berapa yang 10-13? 10-13 di 35, 35.000. 35.000, 10-13 cm. Wih, ini keren-keren teman-teman. Ini aja udah banyak yang dicomot orang. Cepet 3 lah udah gitu. Cepet 3. Ya. Kalau per ekor di 35, kalau ngambil 3 ekor dikasih 100.000. Ini terjangkau. Datang cepat teman-teman, insya Allah akan dapat kualitas yang bagus-bagus. Bener. Ya, kalau ini emang udah mau habis, tapi masih ada yang bagus-bagus sih. Masih. Ya, masih bagus-bagus. Tapi kalau mau lebih bagus, datangnya cepat teman-teman sebelum disortirin sama yang lainnya. Kalau banyak pedagang yang pada ngambilin sama kita. Juga. Oh gitu. Seller-seller juga banyak yang ngambil? Banyak, seller-seller banyak. Mantap nih. Alhamdulillah. Karena ya itu, kita harganya bagus. Kita kasih harganya harga miring banget, Bang Bim. Terjangkau. Berarti harga paling murah berapa, Bang Bim? Mulai dari 20 ribuan. 20 ribu. Start dari 20 ribu. Start dari 20 ribu, guys. Ambil 3, 50 ribu. Berarti kan sekitaran 16-17 ribu. Berarti. Tuh, kan? Di bawah 20 ribu kalau ngambil 3 ekor. Ambil 3 ekor. Nih, ucap. Yang ini. Kan gocap 3 sama yang belakang. Sama yang belakang tadi ya. Iya. Gocap 3. 20.000 per ekor kalau gocap dapat 3, 50.000 3 ekor. Pokoknya teman-teman bebas lah pilih-pilih, datang aja ke pasar. Datang awal lah. Kira-kira jam berapa, Bang Bim? Ya, jam 8:30 udah. 8:30 Bang Bim udah buka ya? Udah, karena peraturan baru di pasar ini kan lampu baru bisa nyala jam 9 ya. Lampu jadi, jam 9 baru bisa nyala. Gue sih dari jam 8 udah ada, cuman lampunya kan belum nyala ya, belum. Betul. Belum enak lah milihnya nanti. Enggak terlalu kelihatan ya. Kecuali mau datang senterin HP sendiri ya. Ya terserah gitu. Kan enak kalau udah lampunya nyala gini kan udah enak kan. Ya kurang lebih 8:30 lah udah ready kita. 8:30 udah ready teman-teman, jadi silakan datang, sortir aja yang bagus-bagus, share bungkus. Nah, kalau buka dari jam 8 berarti Bang Bim ya? 8, jam 8 udah sampai sini. Prepare ya, 8:30 udah ready lah. Tutupnya sampai jam berapa, Bang Bim? Kalau tutup tergantung situasi pasar aja. Kalau udah sepi, malam-malam weekdays, ya jam 2 udah. Jam 2. Beres lah. Kalau weekend? Kalau weekend jam 3 baru beres, 3:30 kadang. 3:30 kadang. Kalau lagi rame ya kita tahan. Tuh. Ya, pokoknya gaskan aja datang ke pasar ya. Bang Bim, kalau teman-teman mau kirim-kirim bagaimana, Bang Bim? Kirim-kirim masih aman sepulau Jawa. Sepulau Jawa ya. Dan itu bisa pakai bis atau pakai kereta, itu kita garansi. Tapi kalau pakai tiki, pokoknya kita bisa ngasih garansi.
bisa diomongin lah sama Bang Bim ya. Game-gamenya mau lewat jalur apa lah gitu. Nomor handphone berapa Bang Bim? Nomor handphone di 0857 821 04028. Itu di belakang ada Cana ya? Cana. Cana masih ada? Masih ada. Sepil enggak? Boleh dikit-dikit. Kita muter lagi ya. Jadi kita kelewat guys, ada Cana tadi di lapaknya Bang Bim. Kita muter lagi ya. 35. Ini yang 25 ada. Jadi kita muter lewat tikungan ya. Tikungan letter U. Letter U tuh. Oh. Apa dibilang letter U kalau muter? Kita balik lagi ke depan. Ya sama sih, depan depan belakang tuh sama dibilangnya. Ini sebelah sini nih. Nah, ini ya. Ini ada Maru YS Bang Bim ya? Iya, YS ya. Semua itu. YS semua. Tapi size-nya beda-beda. Beda-beda. Kalau yang ujung ini itu size 25 sentian. Berapa bang? 100 ribu guys. Ini pakai air ketapang ya teman-teman ya. Ini daunnya. Jadi air itu berwarna coklat buat ngejaga kualitas ikannya lah, karena cuaca lagi kurang bersahabat. Kalau yang sebelahnya Bang Vale? Sama, itu sama. Cepet juga. 25 juga. Ukuran sama, nah, harga sama. Wih, yang ini lebih gede nih. Ya, itu lebih gede. Itu berapa itu size-nya? Size 30 di 200 ribu. Wih, gede teman-teman. Nih, dia langsung respon tuh. Murah meriah. Jadi teman-teman yang cari YS nih. Tuh. Ya. Ini juga. Wih, keren lah. Kirim-kirim sama lah Bang Vale ya, kayak Bang Bima ya. Oke. Karena emang satu partner, satu tim guys. Oh, YS, YS. Nih, Cana tinggal YS doang nih. Bang. Ntar aja lah ya, malam minggu ya. Kalau kemarin malam satu malam lah ya. Biasanya kualitas, kualitas. Kemarin banyak yang nyari ini bang, Auranti. Oh yang ada duit ada barang. Nah, ada duit ada barang ya. CB ada, CB Cina ada, CB Cina ya. Sobo Dieng ada. Wih. Oh yang WC-an ada. Tapi katanya saya dengar-dengar kemarin ada batch terakhir ya, Cina ya, CBN Cina batch terakhir ya. Gak terakhir, karena kan kalau produksi itu kan nggak bisa setiap bulan. Betul. Nah, yang namanya produksi sendiri kan stoknya terbatas. Betul banget. Lain kalau dari alam dan pokoknya yang cari Auranti buruan deh sebelum kehabisan lagi yang hasil ternakan ya. Sudah full pelet semua katanya Bang Bim ya. Udah. Tuh kan. Auranti sekarang udah maksudnya udah bagus kok, stabil gitu loh, nggak kayak dulu mungkin. Teman-teman banyak yang kecewa, banyak yang trauma gitu piara Auranti WC-an karena mager lah ikannya, nah, mati, nggak mau makan, ngambek gitu kan. Kalau sekarang, kalau gue lihat-lihat ikannya lebih jauh lebih stabil. Ya cuman ya itu berbanding lurus sama harganya. Iya. Gitu. Gak bisa kayak dulu. Gitu, iya. Harganya. Harganya udah gitulah. Karena udah bener direkondisi sebaik mungkin gitu. Yes. Pokoknya ikannya udah aman sih sebenarnya, udah aman lah pokoknya intinya. Udah. Apalagi yang CB Dieng, CB Wonosobo itu udah CBN banget. Indo lah. Malah udah aman banget. Udah gak akan kaget lah ikan. Iya udah cuman ya kaget. Itu kalau yang CBN ke Dieng Wonosobo itu ukurannya kecil. Oh, lebih kecil. Kecil-kecil. 5-6 cm kali ya? Iya, kurang lebih segitu. Guys. Jadi kecil-kecil. Karena tapi emang CBN Indo. Petaninya gak mau nahan lebih lama lagi. Karena kos pakannya kan pasti lebih gede lagi. Betul nanti banget. Jualnya lebih tinggi lagi. Betul banget. Nah, pembeli kaget lagi gitu kan. Iya. Semua juga ada alasannya kenapa kecil-kecil banget dikeluarinnya, nggak nunggu gede. Ya bisa aja nunggu gede, cuman kita kan nambah kos pekan, ya kan? Betul banget. Otomatis nah, harganya lebih. Berarti kalau teman-teman nanti tertarik ada, Bang, saya mau carikan Cana dong, japri aja lah ya. Japri aja. Japri aja. Japri aja. Karena Bang Bimo ini mau Bang Vale. Ya. Main Cana juga, guys. Cuman hari ini lagi nggak diturunin aja dari bawah. Malam Selasa. Soalnya malam Selasa. Malam Sabtu malam Minggu gas. Oh, iya. Habis hujan ya kan. Banyak. Tapi apa tuh? Buat yang mau japri, japri. Tapi jangan tiba-tiba nelpon ya. Itu aja iya, pesannya itu aja. Kerja Bang Bimo tuh sambil kerja. Terus juga kadang-kadang istirahat juga, guys. Iya, kita di sini sampai pagi. Sampai subuh jam 3 jam 4. Jadi, jam 7 jam 8 udah di bel. Kaget, pusing kepala gitu. Jadi pokoknya kalau mau aja, WA, nanti pasti dibales kok gitu. Tapi sabar aja lah ya. Iya. Sabar ya. Tapi pasti selalu dibales. Tenang aja. Oke Bang Bim, Bang Vale ada mau sampein enggak buat teman-teman? Main ikan, main air lah. Obok-obok ya. Oh, iya. Apa lagi? Udah?
Udah, cukup. Oke lah, Bang Pale, Bang Bimo, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat terus. Semoga Amin. Rezekinya lancar, Bang. Amin. Thank you, Bang Pale. Yuk. Bang Bimo, thank you. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi ya. Yoi. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi review harga ikan hias dari ikan mas Koki, ada ikan cana di lapaknya Bang Pale sama Bang Bimo. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan hias, langsung aja nih datang ke pasar ikan hias Jatinegara. Dan jangan lupa teman-teman mampir ke lapaknya Bang Bimo sama Bang Pale. Karena di sini kualitasnya bagus-bagus dan tenang, harganya sangat terjangkau. Hanya sampai sini aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share ya. Nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.